Oke, jadi kali ini kita sedikit review mobil NLR Isuzu untuk yang box ya Pak ya. Jadi kalau untuk mobil Isuzu yang NLR 4 roda itu dia ada 3 tipe, akan saya buat di atasnya. Untuk tipenya sendiri itu dia ada NLR 55T ya. NLR 55T itu yang standar. Yang standar. Yang kedua ada NLR 55TX. Itu perbedaannya nanti saya kasih lihat untuk perbedaannya. Tapi kalau dia yang NLR 55TX itu dia ada kepala kambing belakang ya Pak. Yang kedua ada NLR 55TX TLX yang long. Ini beda ya Pak ya. Untuk boxnya itu dia panjang tingginya 1,8. Ini box yang jumbo Pak. Tingginya 1,8, lebarnya 2 meter, 190, panjangnya 4 meter. Jadi ini cocok untuk ekspedisi Pak ya. Nah, di sini yang saya maksud perbedaan yang TX sama yang T. Kalau TX dia ininya tidak ada Pak ya. Kepala kambingnya nggak ada. Jadi dia biasanya kalau yang T itu dia untuk jalan rata padat. Kalau yang TX dia untuk jalan mendaki Pak. Jadi daya tanjanya lebih besar. Untuk bannya sendiri kita pakai gajah tunggal. Kita pakai ring 15. Ini unit kita yang 4 roda. Oke, kita coba dalamnya ya. Kita sudah ada kamera mundur. Iya Pak, udah ada kamera mundurnya. Tadinya kamera mundur kita itu di dashboard, Pak. Oke, Pak. Ini tampak dari kiri. Jadi ini kalau unit yang lama kamera mundurnya itu di sini Pak. Tapi untuk unit yang terbaru kamera mundurnya di sini. Nanti di sini ada layar. Jadi untuk mundur akan keluar dari sini. Ini untuk kabin dalam Pak ya. Kabinnya luas. Oke, di situ kita akan coba lihat dalamnya.
dalam box. Untuk kapasitas dalamnya. Kita biasanya pakai lantai 4 mili ya. Oke. Masih baru ya, jadi keras. Jadi untuk Isuzu sendiri dia untuk ganti pom di sebelah, jadi untuk ngecek gampang pak, sangat gampang. Jadi kita bisa ngecek dari sini. Oke, semoga bermanfaat. Saya rasa cukup. Kalau untuk tanya-tanya harga, saya akan lampirkan nomor telepon. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.